Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabatku YM22 Channel, senantiasa kalian semua diberikan berkah dan kesehatan. Jumpa kembali dengan saya Pade, pengisi suara narasi di sini di YM22 Channel Illustration Investigation on Air. Kali ini kita akan membahas tentang seputar insiden penerbangan. MH370, pesawat yang hilang adalah serial dokumenter Inggris yang dirilis di Netflix dan disutradarai oleh Louis C. Malkinson tentang hilangnya Malaysia Airlines penerbangan 370 pada tahun 2014. Menyediakan platform bagi para pendukung teori konspirasi untuk menjajakan gagasan yang tidak logis, tidak ilmiah, dan aneh. Pada tanggal 8 Maret 2014, Malaysian Airlines penerbangan 370 dan 239 penumpang di dalamnya menghilang tanpa jejak. Setelah 9 tahun, anggota keluarga, ilmuwan, peneliti, dan jurnalis masih aktif mencari penjelasan. Seri 3 episode mempromosikan 3 teori konspirasi yang mencoba menjelaskan hilangnya mulai mengalirkan serial. Dokumenter 3 bagian pada peringatan 9 tahun hilangnya yang dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 2023. Disebut seri, Ludicrous mengatakan bahwa itu sengaja menjajakan teori konspirasi. The Daily Beast mengatakan serial tersebut merinci 3 penjelasan yang meragukan atas hilangnya pesawat dan berkubang di perairan yang keruh dan tidak masuk akal, tetapi memberikan konteks yang mencerahkan mengapa beberapa orang memilih untuk mempercayai hal yang tidak dapat dipercaya. The Week mengatakan serial tersebut adalah upaya lumpuh yang mendorong teori konspirasi, melaporkan bahwa yang terbesar dari semua misteri adalah mengapa Netflix menawarkan platform kepada para ahli teori ini untuk menjajakan ide-ide mereka yang tidak logis, tidak ilmiah, dan aneh. Dokumenter 3 bagian ini adalah tidak lain hanyalah sebuah podium untuk teori-teori tak berdasar yang menawarkan sensasi murahan dengan mengorbankan jiwa-jiwa malang yang hilang dan kerabat mereka. The Chicago Sun Times menyebut seri ini menarik, menyimpulkan ulasannya dengan begitu banyak teori yang kita lihat dieksplorasi di MH370. Pesawat yang hilang itu aneh, tidak sepenuhnya terbentuk, sulit dipercaya. Namun, kita tahu sesuatu yang aneh dan tragis terjadi. Ginny Mablen melaporkan bahwa meskipun Anda seharusnya tidak mengharapkan banyak jawaban, pertanyaan yang diajukan selama ini menambah tingkat intrik pada cerita misterius tersebut. Juga dikatakan bahwa peringkat serial TV 14 berbeda dari kebanyakan film dokumenter kriminal nyata di Netflix karena tema dan bahasa yang matang. Decider mengatakan teori konspirasi yang disajikan dengan baik, dengan reporter investigasi Jeff Weiss menjadi ahli yang mengaitkan semua teori itu ke dalam beberapa aspek realitas itu. Menyimpulkan, kesenangan Anda terhadap serial dokumenter ini benar-benar akan bergantung pada apakah Anda percaya pada teori yang dikemukakan oleh reporter investigasi Weiss, sesama jurnalis dan pakar penerbangan. Itulah satu-satunya cara agar pengalaman menonton tidak membuat frustrasi, lubang kelinci teori konspirasi.